Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segap Al-Jufri Ngerong, kualitas toleransi umat di Jawa Barat Kawilang Hade dinanasena-sena eta kegiatan dialog lintas agama teh mangrupa selesai hiji lengkah PKS pikeun ngahangkeutkeun popularitas mapag pemilu tahun 2024 nu bakal datang. Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Segaf Al-Jufri ngapresiasi kualitas toleransi umat di Jawa Barat anu beuki hade. Eta hal teh diabrehkeun ku Salim Segaf Al-Jufri nalika ngaluhuan acara dialog kabangsaan lintas umat anu ditaratas ku PKS di Kota Bandung. Salim ngaceskeun dialog lintas umat kawilang penting minangka tarekah keur ngaronjatkeun rasa sarendeuk saegel, silih tuker ide sarta sawangan keur ngahangkeutkeun persatuan tur kebangsaan. Menteri Sosial mantan dina jaman Presiden SBY ngeceskeun kagiatan dialog kabangsaan lintas umat anu mangrupa salah sahiji lengkah keur ngahangkeutkeun popularitas PKS mapag pemilu 2024 nu bakal datang. Lianti Jawa Barat, eta kagiatan ge rarancang na bakal dikokolakeun di mangpirang laluak sejena di Indonesia. Jadi persiapan kita ini salah satunya ini menyapa Indonesia, ini salah satu persiapan. Sebab dalam program PKS ada program keputusan Majelis Syura PKS penokohan Ketua Majelis Syura. Nah, Ketua Majelis Syura ini ingin di PKS untuk dimunculkan dengan tokoh-tokoh nasional yang lain. Nah, itu perlu menyapa, perlu memperkenalkan. Muncul lambang baru, semuanya ini menuju pemenangan PKS insya Allah di 2024. Jadi nanti endingnya ke sana. Lianti diluhan ku sawatara inohong lintas umat serta budayawan Jawa Barat. Eta kagiatan ge diluhan ku inohong Jawa Barat sejena kawas Cepopong serta Gubernur Jawa Barat mantan Ahmad Heriawan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.